Polisi menangkap pelaku penusukan terhadap warga negara asal Cina di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku nekat aniaya korban diduga karena masalah asmara. Pelaku penusukan seorang pria WNA asal Cina ditangkap aparat Jatanras Polres Jakarta Barat. Pelaku Elki yang merupakan masih rekan kerja korban ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam serta pakaian pelaku saat kejadian. Hasil pemeriksaan sementara, pria 36 tahun ini nekat menganiaya korban karena masalah asmara. Sudah kita tangkap di kediamannya, di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat. Saat ini dia kita ambil keterangan untuk mendalami terkait perbuatan yang dilakukan tersebut. Sebelumnya, XT, pria 33 tahun asal Cina, ditusuk oleh rekannya dengan menggunakan pisau saat tengah duduk bermain ponsel di kantor ekspedisi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang datang tiba-tiba mengeluarkan pisau dari tas plastik kuning dan menusuk korban. Akibatnya korban mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.